aku jadi ketua OSIS kalian. Kalau kalian butuh apa-apa, bilang aku ya. Oke, Kak Yuti. Kenalin, aku Bahri ya. Kok kesiangan ya? Maaf Kak, saya kesiangan. Kenalin, aku ketua OSIS di sini, Yupi. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aku ya. Iya, aku malu Kak sebenarnya sekolah di sini, Kak. Kenapa? Banyak yang orang, banyak begitu orang teman-teman bilang, kamu cocok kan jadi kepala sekolah gitu. Malu Kak. Nah, kan saya anak SD di sini. Siapa tahu nanti udah besar jadi kepala sekolah di sini. Iya, aku sih cita-citanya kalau udah besar pengen nikah sama kakak. Kamu kok seragamnya beda sih? Beda ya, gajinya kok kayak gitu. Maaf Kak, ini baju abang saya pakai. Abang kamu dulu emang kayak gini seragamnya. Kenapa? Saya memang nggak punya uang. Bapak saya tuh sakit keras, semua saya pegang keras. Kepalanya keras semua. Jadi nggak bisa beli apa-apa. Kasian. Jadi kamu nggak ada seragam SMP? Nggak ada. Ada di rumah seragam batalion 4 gitu ya, buat tentara gitu. Saya kan nggak mungkin dapat. Sama ada satu lagi Kak, saya mau pakai tapi malu Kak. Apa tuh? Seragam senam Kak. Ya kamu pakai seragam kayak gini, aku takut kamu dihukum. Aku cuma ngingetin aja. Kakak, lindungin aku dong supaya aku nggak dihukum. Ya udah, nanti aku lindungin kamu terus ya. Iya. Soalnya tapi kan besok nggak boleh pakai seragam kayak gini. Iya Kak, aku janji. Dasinya yang benar. Iya, aku janji. Aku besok akan pakai dasi kupu. Dasinya tuh kayak gini nih. Kayak gimana? Kayak gini. Oh iya, nanti aku nggak punya Kak. Rumah aku udah mau hancur Kak, tapi aku punya apartemen 4. Jadi kamu tinggal di mana sekarang? Di hati kamu. Aku tinggal sama. Hei, si Juka. Neo. Neo. Tak kepala sekolah masih aja. Temen lo. Kak. Baris. Bayu baris. Baris. Kamu sana. Gak mau. Sini aja yuk. Aku gak tega kalau marahin kamu. Kok gak tega? Orang satu angkatan. Efek ini jadi puyeng kepala gue. Ada cerita begitu lu. Baru sekarang gue gak ngerti, biasanya gue paham. Kalau ini katanya gak ngerti, biasanya paham. Gue mau kasih lihat nih, yang episode yang itu. Mana? Kerajinan yang gue jadi artis tato di Bali. Coba mana? Nih, yang mana? Ini nih. Mana? Sorry. Sini, gue jelasin. Diam. Diam. Di script itu bule kan emang rusuh. Ngerusakin pameran dia. Dikendatin nih Andre, bawa motor ditabrakin, deng. Dia masih sempet-sempetnya nanya ke Toto, ini gue marah apa kagak? Ngomel nggak boleh bawa motor di sini. Ngomel nggak boleh bawa motor di sini. Ngomel nggak boleh bawa motor di sini. Bukan ngomel nggak boleh. Ngomel nggak boleh bawa motor di sini. Tuh, lu bilang paham, kagak paham lu. Ntar tuh di insert itu. Gak usah ikut campur.
gue juga apa, gak usah ikut-ikutan. Mas! Sekarang kita cek kelengkapan dulu. Oh. Kenapa, maaf ya, aku ngomongnya terlalu kenceng ya. Aku tuh, rumah aku udah rubuh. Aku udah gak punya rumah. Tanya dong gua. Gak ada empatinya banget jadi orang. Rumah kamu rubuh. Kamu kenapa? Rumah kamu rubuh kenapa? Gak tahu kak. Kok gak tahu? Kan gak mungkin gak tahu, pasti ada alasannya. Saya gak mau kamu tahu. Kamu jangan manggil aku kakak. Kita satu angkatan, kita baru. Tapi lebih tua aku. Kenapa tadi rumah kamu? Rubuh kak. Dari kamu umur berapa? 11 tahun. Terus? Kalau umur 10 tahun? Balik. Coba main praktekin ya. Rumah kamu rubuh. Iya kak. Umur berapa? Waktu saya umur 11 tahun kak. Umur 12? Udah ada lagi. Renovasi. Renovasi itu. Iya, hanya tuh gitu. Iya. 11, 12. Mulai mundur. Dia gak tahu. Terus selain itu apa lagi? Saya ditinggal keluarga saya. Keluarga saya pergi. Umur berapa? Umur 10. Umur 11 ya? Ngumpul lagi. Kerja itu di luar negeri. Itu kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri. Kamu kesini jalan kaki apa naik sepeda? Saya punya motor kak, cuma motor saya udah gak ada. Motornya gak ada? Umur berapa motor gak ada? Untuk saya umur 12 kak. Umur 12 tahun? Iya. Tanya! Tapi pas udah 13 enggak ada lagi. Dia mau nanya. Dia mau nanya. Dengar-dengar kamu SD-nya di Cina ya? Iya, aku 3 tahun di Cina. Oh. Kenapa? Kamu bisa bahasa Mandarin? Sedikit. Bisa dong ngobrol. Bisa dong. Coba. Coba duluan. Ya cobalah. Perkenalkan diri ya. Ya. Kayak kita ngobrol biasa aja, ayo. Pakai kata bapak ya, soalnya udah agak lebih senior dari kamu. Ayo coba ngobrol. Ni hao, wo jiao Yupi. Hah? Wo jiao Yupi. Ni jiao shi me ming zi? Si, wo nai yan de Wendy. Jago juga ya kamu. Wo qian nai ye, wo nai ye, cha dao du shi de. Oh, kamu lebih jago daripada aku ternyata. Tuh, dia enggak ngerti masih. Kamu belajar bahasa Mandarin umur berapa? Aku umur 10 tahun. Umur 11 tahun ya? Nih, aku. Orang kan ya. Konsepnya kan kehilangan. Gua belajar bahasa. Ya Allah. Kakak, besok-besok kalau mau syuting enggak usah operasi-operasi yuk. Ya makanya. Kakak, aku pengen sekelas sama Wida. Sekelas sama siapa? Wida. Marsha tuh, lu baca dong. Winda, eh baris. Wendy, lo sebagai ketua MPLS. Apa tuh kak? Eh? Apa MPLS? MPLS, M. Apa kak? Apa M? Gak usah, kakak apa kak? Ya. MPLS. Ya. Masa? Perempuan. Lo salah. Iya kan? Oke, sekarang kita absen bareng. Ayo, lu bacain deh. Absen bareng, coba gue yang liatin ya. Mereka ada yang gak bawa apa. Turunin, tasnya turunin. Nasi hepatitis. Hah? Hah, apa sih? Nasi ketularan nih. Masa gak tahu nasi hepatitis? Nasi kuning. Oh, nasi kuning. Oh, nasi hepatitis.
hepatitis nasi kuning. Bawa. Cobain, luen sebagai ketua. Keluarin, keluarin. Kira mau nasi bakar. Telur cicak pada bawa enggak? Telur cicak. Sebentar. Sebentar, mana men? Hah? Keluarin dong. Ya bentar, bentar kak. Aduh, mana? Oke, mana? Buka. Kenapa kamu? Kenapa kamu gak bawa ini? Udah nih, kita berbagi aja. Aku bawa nasi. Gak usah baik-baik. Lu kenapa gak bawa? Gak ada nasi kak di rumah. Taruh tas di bawah, taruh. Maju. Gua hukum lu ya. Lo sebagai murid, lo harusnya ngerti dong peraturannya di sini. Iya maaf kak. Lo ngerti nggak? Bapak saya habis nyalonin wagub kalah pak. Umur berapa bapak lo nyalonin wagub? Tahun lalu. Tahun sekarang? Andre dari Sami ditanya sama Ayu bibir geter. Lo gak hukum ya? Apa-apa ditanya sama. Gak ada pemploncoan kan? Ya bu, gak ada pemploncoan kan? Enggak bu, semua baik-baik. Cuma nih anak nih ya. Ini anak bu, gak pernah bawa yang namanya barang-barang seperti teman-teman yang lain. Ibu, maaf. Ibu habis latihan futsal ya? Oh latihan futsal? Itu jadi kiper rambutnya bu. Saya boleh bicara bu? Ada apa? Boleh, di sini bebas bicara. Saya memang dari tadi apa yang diperintahkan oleh kakak senior, saya tidak bisa membawanya. Kenapa? Ngomongnya aja lu kayak RT setempat, Bu. Ibu perlu tahu, saya ini dari keluarga yang kurang mampet. Minta ampun kamu sama bapak kamu. Terasa diri amat terhina, kau lakukan sia-sia. Ku korban selama ini. Lupakan kasihmu jika hatimu kau bungkam.